PKB untuk maju jadi terus itu katanya. Kamu sedangnya nanti dong. Maksudnya itu sarana demokrasi, siapapun juga tentu saja punya hak untuk maju sepanjang dia punya kapasitas dan persyarat sesuai dengan aturan yang ada. Dan saya kira Golkar kan terbiasa dengan dinamika dan segala yang ada. Yang kedua, kita punya aturan-aturan baru. Siapapun tentu silahkan aja. Kalau begitu, seorang politisi itu muaranya bukan untuk dirinya, untuk kemaslahatan berbanyak banyak orang, termasuk untuk rakyat dan negara. Kabarnya kita sudah merespon baru untuk yang ada di kereta api. Itu gimana? Saya baru dengar itu.